Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah itu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, masuk juga kami warga masyarakat Desa Palugon, yang mana alhamdulillah dengan alam Palugon yang begitu indah, begitu subur, yang mana Palugon adalah salah satu yaitu desa yang ada di Kabupaten Cilacap, tepatnya yaitu 16 km dari pusat Kecamatan Wanerja. Pemandangan perbukitan juga pertanian yang kita lihat sebelah kanan dan kiri kami, pertanian yang cukup subur, yang mana kami cukup bersyukur atas anugerah alam yang Allah anugerahkan pada kami semua. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya, masya Allah, orang kita pengen ku Allah. Jatun, penginten nggak aja ya, hari jalan-jalan. Mohon. Masya Allah, alhamdulillah. Hari pemandangan indah. Saya bisa. Mohon. Sarang keluarga ya. Mohon. Ya, si kecil. Bocil, masya kecil, Allah. Seberapa tahun? Nomor 2 ya. Alhamdulillah ya. 2 tahun. Jatun, kuma. Sek akang ya pemandangan ya, Palugon. Aduh, alhamdulillah, nikmat pisan ya. Saya pisan ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa panginten jadi ketenangan hatinya Kang ya. Oh, mau di kota Kang, kumaha hirup pikuk kehidupan di kota? Wah, di kota mah sumpek geuningnya. Alhamdulillah. Ini akan dia merasa plong gitu. Ya salah engke jadi enggak ada mau pilah ya. Amin. Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di puncak Gunung Gundul ataupun lebih dikenal dengan Gunung Leneng. Lihat pemandangan yang cukup indah, suasana pertanian yang cukup subur, harus kita jaga, kita lestarikan. Alhamdulillah dengan akses jalan yang sudah cukup baik sehingga mengundang yaitu para wisatawan untuk bisa hadir bersama keluarga, bisa tengok sendiri. Iya teh, persediaan cainya kan? Persediaan. Iya enggak. Karena naon teh, lamun usum halodo, dihilangkan cai karena dia kan bukit gunung, jadi tidak aya langsung selang. Jadi petani menggunakannya sebagai naon tempat penyimpanan air. Embung, disebut embung letik ya teh. Ya alhamdulillah, kok nyemprot ikan. Sudah nyemprot. Nyiram jadi set. Bisa dimanfaatkan. Kan enak makin ini mah praktis. Seberapa biasa kali kan nyemprot? Aya 5, aku mah bae kahayangna. Aya 5, aya genep teu puguh ieu teh. Ya alhamdulillah harga cabre enak mah keur lah turun enak mah. Gede? Turun. Setengah harga ti kamari. Oh gitu. Ayeuna ngan 30 leuwih ari kamari kan hampir 60. Gede. Iya. Hari obat mah tetap marahnya kan? Obat mah sabarang mah kurang bagus ya dah kalau doan. Iya. Sih masalah mah. Itu naon? Itu 50%. Iya. Ya paling-paling 30% sabarang ki mah ripuh nu aya petani mah. Iya. Jadi harapan ka pamarentah ya kumaha kan? Harapan ti pamarentahnya alhamdulillah aya. Jeung nu kahareup meureun hayang deui. Ya urang nganuhunkeun belah nya. Hay fasilitas mah geus lengkap. Alhamdulillah. Wah, babari ieu namanya kan. Ya, saya sangat ieu mah. Casan kitu mah teu siga baheula. Heeh. Ulah alus-alus nyemprot malah sabarang kieu mah. Padu duit nah besing menang jenuk. Bener kan lah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Damang kanep. Alhamdulillah. Kemarana ya? Di Gedog. Oh, ngahaja. Iya. Jalan-jalan. Pagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Masih sekolahnya? Masih. Abi mah. Iya mah. Terus lulus. Alhamdulillah. Insya sukses kasepnya. Iya. Amin. Kami buat video ini sengaja untuk memotivasi, memberikan inspirasi bagi kawan-kawan sekalian yang berada di perantauan, dimanapun Anda berada, jangan lupakan desa kelahiran kita, desa yang tercinta, tempat lahir kita sekalian, tempat lahir ayah dan bunda kita sekalian, yang mana harus kita jaga, kita lestarikan. Saja dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.